masih mau dengar pemerintah dulu bagaimana rencananya, bagaimana konsepnya, dan bagaimana tindak lanjut terutama terkait rekomendasi Ombudsman dan Komnas HAM itu. Tapi sebagai bentuk perhatian, saya pikir kita menghargai betul ketimbang pimpinan KPK lah yang sama sekali tidak pernah memperhatikan kita. Terkait dengan gagasan Pak Kapolri itu buat saya mengkonfirmasi bahwa kalau Pak Kapolri sampai pada gagasan itu, artinya beliau kan meyakini bahwa teman-teman yang 57 ini dengan berbagai stigma dan label yang negatif itu tidak benar. Makanya beliau dengan keyakinannya mau menyampaikan gagasan itu. Kalau beliau mau menyampaikan gagasan itu, pastikan beliau meyakini bahwa 57 orang ini memang sudah menunjukkan dedikasinya dalam pemberantasan korupsi dan pengabdiannya pada negara dan bangsa, kan? Itu makanya yang saya tangkap dari pernyataan beliau. Itu membuktikan bahwa tes wawasan kebangsaan yang tidak meloloskan teman-teman KPK ini tidak terbukti validitasnya. Buktinya Kapolri dan Presiden mengangkat gitu ya, mau begitu ya. Artinya isu anti Pancasilais, isu Taliban, semuanya itu adalah isu yang dikembangkan oleh pimpinan KPK sendiri yang bagi Presiden dan Kapolri tidak terbukti. Rencana Kapolri ini menunjukkan ada sikap kurang lebih bertanggung jawab terhadap keadaan ya, dan tentu ada ruang apresiasi yang perlu diperhatikan dalam pilihan ini. Ya, saya pikir Presiden sedang katakanlah bersembunyi di balik Kapolri ya untuk menyatakan sikapnya, terutama pandangan Presiden terhadap situasi KPK dan hasil TWK yang bermasalah. Apapun pilihan sikap Presiden itu, menurut saya ini soal tabiat saja.